DPC PD Perjuangan Kabupaten Takalar yang hadir dari tanggal 5 sampai 26 Februari 2016, kemudian dilanjutkan dengan fit and proper test di DPD PD Perjuangan tanggal 16 dan 17 April. Merdeka. Sehubungan dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Takalar memutuskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, merekomendasikan Dr. Haji Burhanuddin Baharudin SEAK MSI untuk dijadikan calon bupati Kabupaten Takalar dan Haji Muhammad Nasir Ibrahim SE untuk dijadikan calon wakil bupati Kabupaten Takalar. Belakangnya, ya belakangnya. Good.